Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Pelakon dan model Bella Deli memaklumkan kerjaya lakonan bukan lagi menjadi keutamaan dirinya. Menurut aktris kelahiran Sabah ini, dia mendedahkan keputusan memperlahankan kerjaya seni merupakan pilihannya sendiri dan tidak pernah dihalang oleh suami. Namun sekiranya ditawarkan naskah yang dirasakan menarik, dia tidak teragak-agak menerimanya. Saya terpaksa lepaskan banyak tawaran demi keluarga. Bagaimanapun, saya tak pernah berundur diri daripada dunia lakonan. Jika ada cerita atau watak menarik, saya akan pertimbangkan. Ini adalah keputusan saya, tiada kena mengena dengan suami. Saya sendiri lebih selesa memberikan keutamaan kepada keluarga. Dalam pada itu, pemilik nama Nabila Ali Deli juga menafikan dakwaan bebas memilih naskah kerana memiliki rumah produksi sendiri. Kata Bella, tidak semua drama terbitan produksi milik kakak ipar wajib menyelitkan wajahnya. Walaupun kami ada rumah produksi, tetapi tak bermakna saya kena berlakon dalam semua drama yang diterbitkan. Selain itu, dia kini lebih selesa menjayakan kempen menerusi media sosial dan mencipta kandungan kerana waktu kerja yang lebih fleksibel sekaligus dapat membahagikan masa antara kerja dan keluarga demi dengan lebih teratur.